Dari hari ke hari, kasus COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur terus turun. Bahkan per 26 Oktober sudah tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 26 Oktober mencatat di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak ada penambahan pasien COVID-19. Dari 5.248 pasien COVID-19, hanya tersisa 4 orang yang positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur, Rihel, mengatakan apabila ada penambahan 37.000 dosis vaksin lagi, maka capaian vaksinasi bisa berada pada angka 50%. Kita COVID ini sudah jauh melandai, kemudian dari bor di rumah sakit sudah hari ini zero katanya, sudah tidak ada lagi pasien yang ditangani. Kemudian dari Dinkes tadi, yang positifnya juga tidak ada, cuman ada yang cuman kayak mulai reaktif atau suspek saja. Kemudian juga ada yang masih isolasi mandiri. Kemudian jumlah vaksin, informasi tadi, jumlah persentase vaksin yang untuk Kabupaten Kota Waringin Timur, kita kalau tidak salah ada 39%. Dengan tercapainya 50% target vaksinasi, maka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang saat ini berada pada level 2 diharapkan bisa turun menjadi PPKM level 1. Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.